bisa hangat lagi. Mari war hobi now. Akhirnya diadain lagi sekarang. The Doing 4 kota. Oh, namanya belum ada ternyata ya.
turnamen pramusim namanya ternyata belum belum fix ya, belum fix apa kita bakalan bahas nanti grupnya karena ada grup raka. Iya, turnamen pramusim. Coach, ini kita bakalan ngomongin dulu timnas nih, adik-adik kita di U19 yang lagi ditolong ya. Kemarin harus menang kekalahan nih lawan Venezuela. Coach nonton kan dari awal sampai akhir. Kalau coach ngeliat itu memang kita ngeliat emang Venezuela itu penetrasinya bagus, terus cukup menekan timnas kita. Kalau coach melihat sendiri ada progres nggak dari adik-adik kita di U19 kemarin? Kalau progres sih belum ya, tapi mereka harus membangun tetap pemahaman dalam bermain dan mereka mungkin satu sama lain harus mengerti karakternya nih, ya. Terutama, kemarin juga kaget juga nih, ya kan? Gue kira pelatihnya Mas Bima, ya kan? Iya. Tahu siapa? Pelatih itu dari asing, pelatih asing ya. Zedan Radonjic. Tapi kemarin kalau lihat mereka cukup memberikan perlawanan sama Venezuela, dan mereka kemarin juga cukup ofensif, ya nggak bertekan dan lebih menariknya kemarin ada satu kiper dari anak gue, Cahya Supriyadi, yang banyak menyelamatkan. Ada banyak sekali save. Banyak save. Tapi coach, kalau misalnya coach melihat dulu ya secara keseluruhan ini kan memang masih berproses ya coach saat ini. Ini kedepannya prosesnya akan kalau gini terus tuh akan lebih baik nggak sih kalau melihat mereka bermain kemarin? Karena kan juga mungkin masih penyesuaian ya dengan taktik yang baru lagi dari coach yang baru. Yes, kalau sekarang sih dengan adanya turnamen ini targetnya apa gitu? Kalau gue sih sendiri sebagai pelatih di mata pelatih, gue nggak ngeliat target menang atau kalah. Gitu loh. Bagaimana mereka bisa mengerti cara pemahaman bermain dan pelatih yang menginginkan game plan-nya seperti apa dan mereka jalankan dengan baik. Gitu. Pengalaman oh iya, Persija menang, harus menang. Bukan itu, gitu. Inilah proses mereka, progres mereka nantinya untuk timnas seniornya pasti akan jauh lebih baik. Karena lawan-lawannya juga cukup bagus-bagus ya dari negara-negara yang bagus, ini kan? Ini lawan yang berat. Bagus banget, berat buat mereka, gitu. Jadi nanti kalau udah di Asia kan udah beda lagi, gitu. Ya, coach tadi coach sempat nyebut nama Cahya Supriyadi, kita patut apresiasi ya, kemarin banyak banget penyelamatan ya. Cuman ada kisah apa sih coach, ini kan anak didik coach ya. Nah ini ada cerita apa coach, karena kan setahu aku juga awalnya kan Cahya Supriyadi ini cukup kayak gak dipercaya ya, jadi ya. Terutama betul, Cahya ini anaknya emang humble dan dia sempat tidak menjadi suatu prioritas lah di elite pro kita di Persija. Sempat waktu itu juga ada eliminasi, tapi kita tetap perjuangkan bahwa anak ini bagus, punya masa depan di untuk kedepannya. Jadi coach melihat itu sebenarnya. Iya, dan dia pekerja keras dan mau belajar gitu. Dan ya kemarin pas dapat kepercayaan di Elite Pro tahun kemarin 18 itu di Bandung, dia sebagai pemain inti, alhamdulillah dia menunjukkan performa yang bagus. Dan apalagi dia dipanggil timnas. Dan kita juga dibilang sama pelatih kiper di Elite Pro juga Gus Arif, Cahya lu bakal jadi dipanggil timnas. Ada bener kan dia. Dan dia punya kelebihan satu yang gue suka, yaitu dia punya long ball. Dia long ballnya akurasinya bagus. Oh, jadi itu bisa cukup sangat membantu lah ya. Membantu sekarang kan kalau membangun serangan dari goalkeeper kan lebih bagus kan. Yes, kalau bisa lebih akurat ya. Yes. Nah, coach, tapi kalau misalnya ngelihat akhirnya Cahya Supriyadi ini bisa dipanggil timnas dari sebelumnya yang bisa dibilang ya banyak orang yang underestimate dia lah. Yeah. Ini emang materi yang dikasih apa aja, coach? Ya, materi yang dikasih ya luar biasa ya, kalau kita mempunyai program di Elite Pro di Persija itu banyak ya, ada individual ya kan, ada banyak program yang diberikan oleh Cahya. Dan di sini juga Cahya juga banyak belajar, kemarin kan dia sempat dipanggil ke senior juga ya, gitu loh, senior dari cadangan, gitu. Dari cadangan gitu loh. Inilah banyak yang dapat pelajaran sama Cahya sehingga dia bisa banyak belajar untuk cadangnya lebih baik lagi di depan. Ya, tapi kalau coach sendiri melihat Cahya Supriyadi ini kan masih sangat muda ya coach ya, melihat mental dia yang tadinya bisa bangkit dari yang tadinya tidak dipercaya terus akhirnya kembali dipanggil timnas, ini coach melihat sosok Cahya sendiri seperti apa? Sosok Cahya ini dia sebenarnya sih sama pelatih-pelatih dia juga banyak bertanya gitu loh ya kan, dia juga humble dan juga orangnya juga yang nggak pendiam-pendiam juga gitu loh ya. Waktu itu badannya nggak seperti ini, malah badannya dulu kurus, lebih kurus lagi. Oh, belum jadi ya? Belum jadi. Dan makanya kita dulu sebenarnya nggak menjadi prioritas lah. Cahya ini nggak lama lah jadi kiper lah gitu loh. Sempet kita mau coret, tapi kita digembleng terus. Kita pertahan. Malah ada kiper yang satu kita untuk kita rekomendasi ke depannya malah nggak jadi gitu loh. Itulah kalau di sepak bola banyak yang seperti itu gitu tuh. Jadi dia punya kerja keras dan dia punya kemauan yang tinggi ya, alhamdulillah. Inilah keberhasilan kita sebagai pelatih melihat anak buah kita bisa bermain di timnas.
timnas. Iya, ya. Tapi ini juga faktor kepercayaan ya coach ya. Kan karena kalau tidak ada kepercayaan dari pelatih, dari manajemen juga kan akan sulit bagi Cahaya untuk berkembang. Tapi coach kemarin yang coach akhirnya memutuskan, wah kayaknya Cahaya Supriyadi ini menjadi seseorang kiper yang bisa menjadi sosok yang dipercaya. Itu yang coach lihat itu dari sisi apanya coach? Dia karena kan sulit membuat pelatih untuk percaya gitu. Dia juga punya postur tubuh bagus ya, Cahaya ya, tinggi ya, ibaratnya ideal untuk seorang kiper ya, untuk goalkeeper gitu loh. Dan dia juga satu goalkeeper modern sekarang kan harus bisa bangun serangan, harus bisa dari kaki ke kaki. Nah, itu juga Cahaya punya kelebihan juga, bisa bangun serangan, bisa build up dari bawah gitu loh. Jadi sekarang kan kita punya tren sepak bola itu goalkeeper juga bisa membangun serangan, bisa build up dari bawah. Nah, itulah, apalagi dia bisa direct bola ke depan. Ya sekarang tren sepak bola itu justru dari muda ini udah kita terapkan kepada anak-anak ini, bagaimana untuk bermain bisa lebih banyak. Good. Kiriman oleh-oleh meskipun situasi terus membaik, namun tetap bagaimana untuk bermain bisa lebih banyak pegang bola, position ball, dan bisa mencari untuk progresi ke depan. Iya, iya. Jadi emang semakin semua posisi itu juga dibutuhkan ya, Coach. Yes. Coach, tapi kalau Coach ngelihat ini kan banyak banget pemain-pemain Persija yang dipanggil U19. Ada siapa aja, Coach? Ada Ferrari ya. Ferrari, ada Raka, ada Nico juga. Kaptennya Ferrari, Muhammad Ferrari, terus ada Raka, terus ada Nico, terus ada Sukron Arabia, terus ada lagi ada satu lagi ada striker itu. Cukup tinggi juga cadangan. Ya coach, ini kan kalau melihat akhirnya banyak sekali pemain-pemain Persija dari U19 yang anak didiknya coach dipanggil. Yeah. Ini coach sendiri kasih materi apa sih coach sampai mereka akhirnya dilirik sama pelatih timnas? Ya untuk materi sih sekarang kita banyak memberikan pemahaman dalam prinsip bermain ya Tania. Bagaimana tidak hanya fisik aja tapi kita bisa menciptakan pemain yang berkualitas secara individu nantinya. Kan nantinya mereka kan ke depan itu kan tidak sendiri, tidak satu tim. Dalam arti mereka sendiri-sendiri. Kalau kita memberikan pemahaman secara individu, prinsip bermain itu insya Allah mereka bisa bermain dengan baik. Apalagi sekarang kita lagi punya program, ada prinsip bertahan, prinsip menyerang, transisi, itulah yang harus kita terapkan pada mereka. Dan mereka harus mengerti gitu. Dan sekarang kan harus smart, bagaimana transfer knowledge-nya juga harus bagus pada mereka. Tapi coach, kalau ini kan mungkin secara individu ya tadi coach lihat. Cuma secara tim nih, secara keseluruhan di permainan kemarin menghadapi Venezuela. Coach sendiri melihat apa sih coach yang masih menjadi kekurangan kita sampai harus tertinggal akhirnya dari Venezuela? Karena kan kita sempat kayak buntu juga kan coach, dapat tekanan dari Venezuela. Ya seperti, jadi bagaimana kita nih harus lebih sabar lagi. Kita tidak harus bermain secara individu. Kadang-kadang kan pemain sepak bola Indonesia ini kan pemain ini banyak mengandalkan individu-individu karena punya kecepatan, ya kan, punya lari, ya kan, punya pegang bola yang kuat, itulah kadang menjadi andalan kita. Tapi sekarang bagaimana kita merubahnya bisa bermain secara kolektivitas, bisa bermain secara position. Kan kita pelatih-pelatih itu kan pasti kan punya game plan dan karakter yang berbeda, gitu loh. Pasti ya mereka nanti dengan adaptasi dengan sendirinya pasti juga akan mengerti lah. Nah, tadi gue bilang sendiri bagaimana mereka bisa mengerti secara prinsip bermain itu. Ya, prinsipnya dulu, benar. Nanti pelatih kan pasti kan ada taktikal, ada strategi kan, yang pelatih game plan, yang pelatih mau. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Tapi masih butuh banyak proses, Pak. Ini bagus. Coach, kan kemarin kita melihat emang di babak pertama cukup buntu ya. Tapi di babak kedua ada serangan ada dari Indonesia, serangan, terus banyak juga peluang kan, yes, coach ya. Nah, terus kalau next ini kan lawannya Ghana. Ini ada peluang nggak kita akan menang di next match? Untuk lawannya Ghana ya, kita sekarang ya mentality kembali lagi kan. Ghana ini kan apalagi nanti mereka pasti postur tubuh mereka lebih besar ya. Kita lihat mungkin lebih besar kayak Venezuela, mereka lebih besar lagi. Sekarang tinggal bagaimana, dan satu mungkin mereka lebih strength mereka lebih kuat ya. Nah, sekarang bagaimana mungkin pelatih bisa mempunyai game plan bagaimana kita bisa bermain secara tim ya. Mungkin position ball-nya harus kuat, pegang bolanya ya kan, prinsip bermain untuk bertahannya cepat, transisi untuk bertanya lagi seperti apa. Itu coach melihat bagaimana, yang berarti itu hal-hal yang harus diperbaiki ya. Harus diperbaiki. Kan ini waktunya singkat banget soalnya, yes, coach. Pasti juga kemarin juga ada analisa, kemarin juga saya lihat dari Mas Bima juga, Mas Bima banyak menganalisa ya, banyak mencatat ya bagaimana banyak kekurangan-kekurangan di dalam timnas U19 ya. Pasti juga ada evaluasi lah kan. Ya. Ada evaluasi bagaimana timnas itu ya enggak secara individu tapi secara tim juga harus banyak perbaikan. Ya coach, tapi ini kan karena akhirnya berubah ya, harusnya tadinya Sintayong kan yang megang U19, cuman akhirnya diganti.
lapangan atau gimana nih kekalahan ini terjadi? Ya nggak juga sih, namanya pengaruh nggak sih? Kalau kekalahan itu, kalau bagi gue sekarang kita tergantung targetnya juga, dan kalau mereka targetnya untuk melihat sejauh mana pemain-pemain ini bisa mengerti gitu loh. Sekarang jangan target dulu deh, menang kalah gitu loh. Kita lihat bagaimana mereka mengerti cara bermain, cara aja bermain deh, ya dulu. Cara bermain dulu aja lah gitu. Malah gue kira kemarin pelatihnya Mas Bima, ya kan? Wah, mungkin pelatih lokal bisa pegang U19 kan, yeah. Bagus kan gitu kan. Tapi coach lebih pro kalau yang megang U19 ada pelatih lokal? Yes, lebih pro ke pelatih lokal. Mungkin di situ mungkin ada Mas Bima, ah. Mas Bima kan juga sering udah banyak pegang kemarin di 16, yes. Ya, di junior ya. Mungkin ada Mas Bima lebih nambah lagi pengalamannya lah. Ini coach lebih setuju. Nah, kalau Jebret Team sendiri gimana nih? Lebih setuju pelatih lokal atau pelatih asing? Tapi kalau sendiri nih alasan kenapa lebih No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos. Out in the street, tacos. All you can eat, lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum 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 yum. Rain and tacos.
cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. Thank you.